Hai guys, order baju tim Bob IP Borneo Fans telah pun dibuka. Sehingga 1 hari bulan Jun, harga macam biasa, lengan pendek 80, lengan panjang 90. Kita juga boleh buat sampai saiz besar guys. Nombor telefon ada dekat bawah. Link Shopee pun ada dekat bawah. Korang boleh order laju-laju. Alright, free post ke seluruh Malaysia dan free stiker 2 keping. Jom order guys. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. So, hari ni suram sikit lah. Saya semalam tak boleh tidur sangat. Pasal saya dapat tahu yang ada vendor yang datang ke ofis saya ni, wife dia positif COVID. So, kebarangkalian dia untuk positif tu agak tinggi. So dia akan pergi buat test hari ni. Dan sepatutnya saya ni tunggu keputusan dia baru saya pergi test. Tapi saya rasa saya pun sejak saya dapat tahu petang semalam, petang kira lepas maghrib, dan saya dah asingkan diri saya. Saya duduk dalam ofis je. Saya tak ada balik ke rumah. Saya tidur pun dekat ofis. And kat rumah pun semua dah kita sanitizekan, anak-anak semua cadar-cadar semua dicuci, apa semua apa yang saya punya semua dicuci. Pasal yalah, kita cuba usaha lah kan. Pasal saya jumpa vendor ni 18 dan juga 24 hari bulan. Saya dapat tahu 25 hari bulan yang wife dia COVID. Hari ni 26 hari bulan, hari ni 40 hari day saya berada dalam office. Dan itulah, kadang-kadang kita ni duduk diam-diam je kan, tapi itulah kerja kan. Jarak memang ada jarak, tapi lama juga discussion dengan dia. Jarak memang 1 meter lah, duduk kan, duduk sama lah. Tapi tu lah, bagi saya benda ni saya kena pasrah je lah. Saya akan pergi ke BP Lab Pantai Ceras sebentar lagi dengan Dizoya. Kita orang akan buat PCR. Saya tak nak tunggu keputusan dia, pasal dia baru nak pergi swab hari ni tengah hari dan tak tahu bila dapat result. Saya pun baik, saya terus buat. Saya pun tak nak fikir panjang-panjang nanti result dia negatif ke apa ke. Sekarang ni kita doakan supaya dia negatif lah. Kalau dia negatif, insyaAllah saya dan Dizoya pun selamat lah. Dan saya tak ada nak marah siapa, saya tak ada nak rasa kecewa sangat. Pasal benda ni Allah yang bagi. Allah nak dia nak uji kita, dan Allah yang hantar dia ke saya. Nak tengoklah kita berapa rapat dengan Allah. So masa ni masa yang paling sesuai, masa dalam COVID ni lah. Itu yang macam ada caption semalam saya letak kat Instagram. Saya kata plan untuk 14 hari tu sekarang ni dalam zaman COVID ni adalah terlalu jauh sekali. Pasal kita pun tak tahu esok apa jadi. Kita tak dapat menjangka siapa kita jumpa hari ni, siapa kita terpegang apa, kita terlupa nak sanitize, kita pergi isi minyak, kita pegang tu, kita pegang ini. Memang kalau ikut hati memang nak duduk je dalam bilik, dalam rumah, duduk dan diam. Tapi yalah, kita perlu mencari rezeki untuk bayar tu, bayar ni kan. Saya pun banyak juga tanggungan, saya pun ramai juga bekerja dengan saya. Jadi nak kena jaga tu semua lah. Bukan jaga saya seorang je. Dan apa-apa nanti saya update lah. Saya semalam macam-macam fikirlah plan sekiranya saya didapati positif lah, sekiranya lah. So saya akan pergi dalam pukul 1:30, saya dan Dan. Dan kita tengok apa cerita. Saya harap semuanya berpihak kepada saya dengan Dan lah. Dan juga pada semua sahabat yang berjumpa dengan vendor tu. Manalah tahu kan. So stay safe. Saya pun nak inform dekat semua kawan saya apa yang berlaku, supaya orang pun boleh prepare apa yang orang nak buat, action. Alright, kita tengoklah macam mana ni. Okay guys, so sekarang ni nak swap. Masuk kat kaunter 5, 240 kat sini. Semoga dia permudahkan segala urusan. Okay, selesai. Tekak kena, hidung kena,
Ya Allah, ya Tuhanku, semoga dipermudahkan segala urusan. Saya habis, saya cuci semua. Apa yang saya ada kat rumah, semua saya cuci. Saya dah macam keadaan trauma lah. Kena kat saya, tak apalah. Jangan kena kat family lah. Susah lah, anak kecil lagi apa semua kan. Itulah, semoga dipermudahkan. Kalau kata rezeki saya kena, saya redor lah. Tesoya ada kat dalam. Tesoya pun saya suruh buat test. Saya ambil helmet pula dah tertinggal. Saya masuk balik, ambil helmet. Okay, dapat result nanti saya sambung balik. Ini dekat public. BP sebelah Pantai Ceras, 240 walk in. Kalau voucher diorang kata saya dengar lagi murah. Gleneagle 380, KPJ 388. Hari ni 40 holiday tu yang payah tau. Okay guys, hai. Hari ni 9,000 kes. Saya rasa dia sampai 10,000 nanti ni. Jadi saya pun hari ni pun ni dah sehari, dah dua hari. Result pun dah keluar dah. Result pun dah keluar dah. Tapi apa yang saya nak ceritakan lah, apa yang saya nak ceritakan, pengalaman saya lah. Pengalaman saya yang yang masa menanti result tu memang jauh lah. Jauh apa yang saya fikirkan. Sepatutnya lebih kena berhati-hati, lebih kena pakai mask, selalu nak kena sanitize. Kawan tak kawan, sedara tak sedara. Sekarang ni bagi saya, siapa-siapa pun suspek kan? Pasal kes dah terlalu tinggi. So janganlah kita rasa kita selalu nampak orang tu, kita selalu nampak orang ni. Kecuali kalau kita memang tahu kita serumah dan kita tak keluar, dan it's okay. Dan kat luar tu, even though jiran sebelah rumah kita pun, kita tak tahu dia pergi mana. Mungkin bukan dia, mungkin daripada orang lain. Kadang-kadang itu macam saya kata, kita dah jaga dah kita punya diri. Tapi orang lain datang dan kita cuai. Kita manusia, kita cuai. Saya kadang-kadang pun bila saya pakai mask, kadang-kadang saya buka. Macam sekarang ni saya sorang-sorang. Macam kita tengah buang dengan kawan, kita buka. Sebenarnya tak boleh tu. Sekarang buat masa ni memang tak boleh. So keputusan dia negatif. Okay, saya buat dekat BP Lab. Harga dia RM240 buat PCR. Saya buat, Desoya buat, dan beberapa sahabat-sahabat lain pun buat. Mana yang rasa tak sedap hati sebelum kita nak lockdown diri sendiri, kita check dulu dan kita lockdown. So at least kita lockdown dalam keadaan yang sihat. Jangan buat andaian buat lockdown, lepas tu tak nak check, and then tiba-tiba kita sakit tu, dan kita seseorang, especially yang yang masih bujang-bujang, terang-tang-tang, kita duduk rumah seseorang, tak tahu kan keras. So itulah kes hari ni dah 9,060 ke 9,020 hari ni saya tengok. 9,020 kes hari ni. Dan esok pun saya rasa naik lagi ni. Dan please guys, stay safe. Satu angka yang tinggi ni dalam kes harian. Saya rasa dia nak turun pun bukan hari ni 9,000. Lepas tu esok, pam, kosong. Tak mungkin. Makan masa juga ni. Dan terima kasih kepada semua subscriber saya yang follow channel saya daripada dulu sampai sekarang. Terima kasih kepada anda semua. Please stay safe. Banyak cerita-cerita yang orang sampaikan kat saya, yang family kena apa semua. Tak jauh lah. Saya masa duduk seorang safe quarantine pun macam-macam saya fikir. What if? What if? Kalau kata negatif, alhamdulillah. What if positif? Apa action yang perlu saya buat? Kita kena fikir di depan sikit. Kita kena draft out dah. Kalau positif, apa kena buat? Jangan dah positif tu baru dah terkia-kia nak fikir. Masa tu dah terlambat dah kita pun. Saya dapat tahu yang yang kawan saya tu, bukan kawan, yang vendor tu, dia dia tu terus saya ada macam-macam fikir lah. Macam mana kita nak selesaikan masalah. If A, if B, macam tu. If positif, if negatif, kita kena ada jalan dia lah. Tapi benda ni semua ujian untuk kita lah. Ujian untuk kita semua sebagai manusia. So rasa-rasa bila kita resah tu, tak ada tempat lain lah untuk kita mencari ketenangan. Tak ada tempat lain lah. Hanya Allah sahaja. Rapatlah diri dengan dia, eh? Rapatlah diri kita. Okay, itu je lah yang saya nak beritahu. Saya sekejap, ada satu mesej masuk ni macam penting. Sekejap, eh?
Okay, so saya akan cuba buat konten, mungkin konten yang lebih santai, mungkin macam podcast. Tak tahu nak kata lah. Sekarang ni memang dah teruk sangat, dah sampai saya rasa sampai 10,000 nanti ni. Saya rasa sampai ni dalam sehari dua hari ni. Sementara nak menunggu lockdown. Okay, pada yang yang dah order baju, yang dah order mask, terima kasih banyak-banyak. Semua dalam proses, kalau kata sempat siap, kita orang akan post. Harap-harap masa lockdown ni post boleh jalan. Dan baju fan Borneo tu kita orang lanjutkan tarikh tutup dia. Kemungkinan kita tengok macam mana dulu, tapi buat masa ni memang kita stick to satu hari bulan Jun. Kalau kata baju tak boleh proses pasal lockdown, and mungkin kita akan tundakan dia punya tarikh untuk tutup pre-order tu. Okay, saya rasa video saya sampai di sini saja. Please everybody stay safe. Okay, yang pada GrabFood Rider, terima kasih banyak-banyak. GrabFood Rider, Foodpanda, Lala Move, anda semua antara orang-orang yang kuat-kuat di dalam keadaan COVID ni. Saya sendiri tak sanggup nak keluar. Anda boleh beratur nak ambil order, nak hantar, nak deliver makanan dekat mungkin orang tu agaknya dia tengah kuarantin kat rumah. Memang susah. Hidup ni memang susah. Memang susah. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada anda semualah yang order-order GrabFood ni, kalau boleh lah kan, kalau boleh kita bagilah lebih sikit. Contoh ada order-order barang tu, ada apalah salahnya kan. Kita tak ada cara lain kita nak bantu dia orang. Mungkin itu cara yang terbaik. Boleh kita bagi macam contoh kejap ya. Lepas kita buat Grab tu kan, kita order Grab ataupun Foodpanda, saya rasa semua sama je. Saya rasa semua sama. Okay. Contoh lah kan. Kita boleh bagilah sedikit sedikit tip. Kat bawah tu nampak tak ada tip tu kan, RM1 ke RM2 ke. Kita bagilah. Pasal tak banyak untuk apa yang diorang buat tu. Kita bayangkan kalau kita semua bantu diorang, diorang boleh bantu family diorang, diorang boleh lebih senang lah hidup. Kerja diorang susah. Saya dulu pun hantar makanan juga susah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang support saya, yang support industri GrabFood, Foodpanda ke, Lala Move ke, Move It ke, saya tak tahu sekarang macam-macam company ada dah. Stay safe everybody. InsyaAllah kita jumpa video esok, masih lagi video Thailand. Alright. Assalamualaikum.